tidak ada lagi ketakutan yang dapat masuk karena kita sudah membentengi diri kita dengan perkataan iman. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali, termasuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, menginginkan Dia senantiasa. Orang ayat saya, terima kasih Tuhan Yesus. Orang ayat saya. Thank you.
dan setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara dan bersama kita berkata, amin. Sekali lagi kita berkata, amin. Success people, dimanapun Anda berada saat ini tidak mempengaruhi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul dan percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan kehadiran Tuhan mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita. Terima kasih untuk semua ya doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tahu bahwa keadaan kita jauh lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kolose 3 Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan. Oh, yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat di dalam terjemahan FIH itu jauh lebih jelas. Kita dapat baca sama-sama, ada di dalam atau di layar saudara sekalian. 3, 2, 1. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. 2. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. 4. Dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya, datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dia serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara sekalian, Kolose 3 ayat 1 dan sampai 4 ini bicara tentang posisi keadaan saudara dan saya yang hari-hari ini adalah bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru. Katakan manusia baru. Waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Sehingga saudara, Anda dikatakan anak Allah. Sebab manusia melahirkan manusia, binatang melahirkan binatang. Dan waktu Anda dilahirkan kembali kedua, waktu Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka benih saudara bukan dari benih manusia, tetapi dari benih firman Allah. Benih yang sama di dalam Yesus Kristus, benih yang sama juga ada di dalam saudara dan saya. Sehingga Anda dan saya dinamakan anak Allah. Katakan amin. Karena saudara sekalian, benih yang sama yang ada di dalam Yesus itu benihnya sama dengan saudara, maka Allah melahirkan Allah. Artinya saudara sekalian, Anda dan saya bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru, manusia yang dari benih firman Tuhan, di mana roh
kehidupan yang tak tergoyahkan, karena kehidupan Kristus ada di dalam saudara dan saya. Sekalipun faktanya keadaan ini, dia saudara sekalian, wabah, penyakit dan sebagainya boleh ada di muka bumi ini, tapi tahukah saudara, Anda berasal dari atas, Anda tidak ditentukan oleh apa yang ada di bawah, dan Anda tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di bawah. Anda dan saya dipanggil untuk mempengaruhi apa yang ada di bawah. Saya katakan amin. Oleh karena itu, jangan biarkan segala sesuatu yang ada di bawah ini menguasai, membelenggu, mengikat saudara dan saya lagi. Sebab saudara dan saya hidup bukan karena melihat, tapi hidup oleh karena percaya. Manusia lama hidup oleh karena melihat. Apa yang dikirim oleh lima panca indera ini, itu mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi apa yang dia pikir, mempengaruhi tindakannya. Tetapi bagi saudara dan saya, Anda dan saya ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita lihat yang FAYH. Ayat yang pertama tadi dikatakan, karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara. Jadi saudara, arahkan pandangan saudara, pandangan hidup saudara, falsafah hidup saudara, prinsip-prinsip saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga. Hal-hal yang dari surga, kekayaan-kekayaan surga. Saya tidak bicara tentang barang-barang materi, karena kekayaan di surga jauh lebih tinggi nilainya daripada hal-hal materi. Dan hari ini membuktikan saudara sekalian bahwa hal-hal yang dari dunia ini, hal-hal materi, hal-hal ya saudara sekalian yang bisa didapatkan di dunia ini, tidak bisa mengalahkan yang namanya virus corona. Dan terbukti di dunia ini dikuasai oleh virus corona hari-hari ini. Maka itu saudara, sekarang arahkanlah, katakan arahkanlah pandangan kita kepada harta kekayaan dan sukacita surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaannya. Ayat yang kedua, saudara sekarang ayat yang kedua, biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang dunia. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang dunia. Hal-hal yang dari dunia. Yang percaya katakan amin. Maka saudara, kita lihat dulu ayatnya. Roma 8 ayat yang ke-11. Sebelum saya masuk dalam ayat yang tadi, ayat yang kedua. Yuk kita baca saudara sekalian. Firman Tuhan ini 3:2:1. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia roh itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam saudara dan saya. Amin. Jadi saudara sekalian, Yesus secara tubuh manusia dibangkitkan oleh roh Allah atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan roh itu hari-hari ini, waktu Anda percaya kepada Yesus, roh itu diam di dalam saudara. Diam di dalam saudara, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Dan yang telah roh yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh saudara yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan haleluya. Saudara sekalian, waktu Anda manusia lama dengan segala kepenuhan dosa, Anda dikuasai oleh dosa, Anda tidak berkuasa oleh dosa, Anda tidak bisa berkuasa atas dosa, karena dosa membelenggu kita, dosa mengikat kita, sehingga kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kuasa untuk melawan dosa itu. Paulus mengatakan, aku tahu yang baik, tetapi aku lakukan semua yang jahat, yang tidak ingin kulakukan, itulah yang kulakukan. Kenapa? Karena ada hukum dosa yang menguasai manusia lama itu. Tetapi waktu Anda percaya Yesus Kristus, roh yang membangkitkan tubuh Yesus Kristus, roh yang sama juga membangkitkan
Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Yuk kita baca, Saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya nabi-nabi palsu itu ajaran-ajaran yang palsu, tipuan-tipuan yang palsu. Sebab, katakan sebab, roh yang ada di dalam saya, katakan roh yang ada di dalam saya, lebih besar, katakan lebih besar, daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Saudara sekalian, lihat dengan jelas firman Tuhan berkata, sebab Anda dan saya berasal dari Allah, anak-anakku. Tadi saya sudah jelaskan, Saudara, dari mana Anda asalnya, dari Allah. Karena Anda terima Yesus, benih firman Tuhan, maka Anda menjadi bukan anak manusia lagi, tetapi anak Allah. Amen. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu ditandai dengan adanya roh Allah di dalam saudara dan saya. Nah, roh Allah itulah roh yang jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Roh apa yang ada di dalam dunia ini? Roh sakit penyakit, roh kegagalan, roh kemiskinan, roh depresi, roh ketakutan, roh kebangkrutan, roh kemelaratan, roh kebodohan. Semua yang buruk yang berasal dari dunia ini, itulah yang dinamakan roh kegelapan atau roh setan itu. Oleh karena itu, Anda dan saya dibangkitkan oleh roh yang membangkitkan Yesus Kristus, sehingga tubuhmu kembali hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, Anda jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oh, haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Pertanyaannya gini, Saudara. Tapi kenapa, Pak, banyak orang Kristen masih tetap melakukan dosa? Kenapa, Pak, banyak orang Kristen masih gagal? Kenapa banyak orang Kristen masih bercerai? Kenapa banyak orang Kristen masih depresi? Kenapa banyak orang Kristen masih stres? Kenapa banyak orang Kristen ya putus asa? Kenapa banyak orang Kristen sedang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan? Kenapa banyak orang percaya yang mengalami kehancuran-kehancuran? Saudara sekalian, hari ini Anda akan mengerti kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang notabene-nya roh yang membangkitkan Kristus itu sudah ada di dalamnya. Roh yang ada di dalam saudara jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara sekali, ini standing saudara, ini positioning saudara, bahwa di dalam saudara ada roh Allah itu, dan Anda ditetapkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, Anda dan saya harus mengerti. Tadi dikatakan, kita kembali lagi ke dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat yang kedua. Biarlah, ini versi FIAH, biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Nah, firman Tuhan berkata begini. Baiklah saudara, yang tadi dikatakan dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Ayat yang ketiga di dalam terjemahan barunya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Inilah yang seharusnya orang percaya, anak-anak Allah, harus hidup seperti ini. Harus hidup dengan pikiran-pikirannya Tuhan, pikiran-pikiran yang dari surga, pikiran-pikiran sesuai dengan firman. Karena saudara sekalian,
iblis adanya di alam roh. Sekali lagi, iblis adanya di alam roh. Saudara dan saya hidupnya di alam lahiriah. Nah, bagaimana dia mempengaruhi kehidupan saudara dan saya? Bagaimana medianya yang dipakai oleh setan untuk mempengaruhi saudara dan saya? Sementara tadi saya bilang, saudara sudah punya kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, roh yang memberikan kesuatan di dalam saudara. Tapi kenapa banyak orang percaya kalah, gagal, stres, depresi? Karena begini, saudara sekalian, media, sekali lagi, media atau portal antara alam roh dan alam lahiriah itu adalah pikiran. Media alam roh untuk menguasai alam lahiriah melalui pikiran. Maka saudara sekalian, Anda mengerti, Anda punya iman, Anda mengerti firman, tetapi kenapa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan firman? Karena dengar, iblis sedang memberikan pesan. Iblis sedang memanah saudara dan saya dengan tipuan-tipuan melalui apa? Pikiran. Maka itu saudara sekalian, di sini dikatakan, pikirkanlah. Artinya pikirkanlah itu bagian saudara dan saya. Bukan, maka Tuhan pikirkan dong. Bukan, pikirkanlah. Kalau saya berkata begini, aduh saya ini bingung, coba kamu tolong pikirin dong, gimana ini caranya menjadi bagian saudara. Tolong dong pikirkan. Maka Anda harus memutar pikiran Anda, otak Anda, untuk memikirkan, membantu saya. Jadi itu bagian saudara. Firman Tuhan di sini berkata, pikirkanlah bagian saudara dan saya. Bukan bagian Tuhan lagi. Bagian Tuhan adalah saudara sekalian penaruh benih ilahi itu. Bagian Tuhan adalah memberikan Roh Kudus itu di dalam saudara dan saya. Dan bagian saudara adalah pikirkanlah. Hari-hari ini, apa yang Anda pikirkan? Karena apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda akan lakukan dan katakan. Dan apa yang Anda lakukan dan katakan, itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup Anda. Dan itu akan menjadi masa depan Anda. Maka itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose mengatakan, kamu kan sudah dibangkitkan. Cara pandang kamu mestinya seperti surga. Yeah. Karena kamu berasal dari atas. Yeah. Dan pikiranmu harus memikirkan perkara di atas. Coba saudara sekalian, orang Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia paling senang memakai tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Dari Amerika, dari Eropa, dari Jerman. Pertanyaan saya, emang kenapa? Bedanya di mana? Sama-sama manusia kok. Bedanya di mana? Di sininya bedanya. Cara berpikir. Kalau di Indonesia, mohon maaf, ada slogan, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Nah, itu Indonesia. Ya, kalau orang luar negeri lebih praktis. Maka itu, saudara, apa yang membedakan? Pikiran. Padahal kalau bicara ilmu, mungkin Indonesia ilmunya lebih tinggi. Tetapi cara berpikir itulah yang membuat berbeda. Jangankan dengan luar negeri, Indonesia dengan Singapura. Suruh orang Indonesia ngantri aja susahnya minta ampun. Tetapi di Singapura, gak perlu disuruh antri. Ditulis aja, harus antri, semua antri. Di Singapura jalan ada polisi di pinggir jalan. Karena semuanya sudah mengerti dengan pikiran mereka. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu dikatakan ayat yang kedua, pikirkanlah. Itu bagian saudara dan saya untuk saudara mengarahkan, ia memutuskan, mendisiplinkan pikiran-pikiran saudara di tengah pikiran-pikiran dunia ini yang mempengaruhi saudara dan saya. Anda harus memfokuskan, Anda harus mendisiplinkan seperti pikiran Kristus, seperti apa firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya.
Bukan. Pikirkanlah, disiplinkanlah cara berpikir saudara, bukan seperti apa yang dunia taruhkan, yang dunia ajarkan, yang dunia katakan, tetapi seperti yang surga katakan, seperti yang Tuhan katakan kepada saudara. Bukankah saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Bukankah roh yang ada di dalam saudara jauh lebih besar? Bukankah saudara merasa dari atas? Bukankah rancangan Tuhan yang ada pada saudara adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan? Pikirkanlah itu. Amin. Maka itu saudara, kita akan lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam versi mudah dibaca itu lebih jelas. Baca sama-sama. Semua yang ada di sini, ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan membuat dirimu menjadi seperti orang dunia ini, tapi biarlah Allah mengubah pikiran dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi, baca sama-sama. Saudara sekalian,
dikatakan di dalam Korintus 10 ayat yang 5, inilah yang membatasi banyak orang percaya. Yuk kita baca saudara sekalian, 2 Korintus 10 ayat yang 5. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Kami mengatakan, sehingga Anda dan saya tidak mengalami apa yang Allah sudah tetapkan dan janjikan. Hari-hari ini, sekalipun keadaan saudara, sekalipun keadaan kita, keadaan bumi ini sedang dalam keadaan negatif, tetapi saudara sekalian, ketetapan Allah harus tetap terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka itu, apa yang membatasi Anda dan saya dikuasai oleh ketakutan, bahkan dikuasai oleh roh kematian, bahkan dikuasai oleh saudara roh depresi. Ini dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala, baca sama-sama, kami menawan segala dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara sekalian, pikiran saudara dan saya lah yang membatasi Anda dan saya untuk tidak mengalami semua yang besar, semua yang dahsyat, semua yang akan. Dengar saudara sekalian, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan bukan pada waktu nanti, tapi dalam keadaan hari ini. Kita berkata, di mana dosa bertambah banyak, di situ anugerah berlimpah-limpah bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Disinilah saatnya Anda dan saya mengalami anugerah demi anugerah Tuhan. Disinilah saatnya, bahkan saudara sekalian, kalau orang banyak di luar sana yang sehat menjadi kena wabah virus sakit penyakit, bagi Anda terbalik. Dulu Anda sakit-sakitan, tetapi di zaman ini, di waktu ini, Anda malah disembuhkan, Anda malah dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Tapi itu saudara sekalian, apa yang menawan kita adalah pikiran kita. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, itu lebih jelas saudara sekalian, baca semua yang ada di sini. 3, 2, 1. Amin. Saudara sekalian, dikatakan, dan kami mengalahkan semua kesombongan, kesombongan yang melawan pengetahuan tentang Allah. Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya, membuat pikiran dunia saudara, pikiran yang dilahirkan dari daging saudara, menawannya dan membuatnya harus menyerah dan taat kepada pikiran Kristus, dan taat kepada perkara-perkara yang di atas, dan taat kepada setiap firman Kristus. Amin. Maka firman Tuhan berkata, saudara sekalian, betapa berkuasanya, betapa dahsyatnya pikiran itu. Makanya kita harus menyelaraskan terus kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam saudara, roh yang membangkitkan itu. Biarlah juga saudara sekalian selaras dengan Anda menawan pikiran-pikiran dunia Anda, ya, berita-berita negatif yang dunia kirimkan, yang dunia bentangkan untuk Anda dan saya pikirkan. Tinggalkan itu, tawan itu, buat mereka menyerah dengan pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan haleluya. Maka kita melihat ayatnya saudara sekalian dalam Kolose tadi, kembali Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3 ayat 3 Neng, 3, 2, 1. Sebab kamu telah mati dan hidupmu. Amin. Ya, sebab saudara dan saya telah mati dan hidupmu tersebut.
hidup kita yang sesungguhnya, dan bila mana Kristus yaitu hidup kita yang sesungguhnya tuh, dan bila mana Kristus yaitu hidup kita yang sesungguhnya. Jadi Kristus itu adalah hidup kita yang sesungguhnya. Dan saudara sekalian, kalau Anda mau mempelajari diri Anda, pelajarilah Kristus. Saudara sekalian, ilmu pengetahuan, psikologi, ilmu kebatinan, ilmu mengenal manusia, ilmu memotivasi diri dan sebagainya, itu ilmu-ilmu untuk mengetahui diri Anda, diri manusia. Tapi tahukah saudara sekalian, baca sama-sama, dan bila mana Kristus yaitu hidup kita yang sesungguhnya. Jadi Kristus adalah hidup kita yang sesungguhnya. Amin. Jadi makanya kenapa Anda dikatakan berpikirlah seperti Kristus berpikir, milikilah pikiran Kristus, karena tubuh Anda adalah tubuh Kristus. Baik Allah, Allah berdiam di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Gak bisa saudara sekalian tubuh berpikir mau ke kanan, ya saudara sekalian badan berpikir mau ke kanan, kepala berpikir ke kiri, gak bisa. Maka itu hidup kita adalah Kristus, pikiran kita adalah pikiran Kristus. Yang percaya katakan amin. Maka Bapak Ibu sudahkan saudara, ya saudara, kita akan bersinar bersama dengan Dia serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Anda dan saya harus menyadari bahwa Roh yang membangkitkan itu sudah ada di dalam saudara. Dan Anda menjadi anak Allah, dan Anda berasal dari atas. Hidupnya Kristus, tadi dikatakan hidup kita sesungguhnya adalah Kristus itu. Dan tinggal hari-hari ini, selaraskan pikiran saudara seperti pikiran Kristus. Maka Roma, tadi saudara sekalian, Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan berkenan. Yang versi mudah dibaca atau tadi, ya, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini, Bapak Ibu, selaraskan pikiranmu, frekuensi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Maka jangan sia-siakan waktu stay at home ini dengan pikiran-pikiran yang melayang, pikiran-pikiran yang ngaco, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran kebangkrutan, pikiran-pikiran mati muda, pikiran-pikiran kekalahan, pikiran-pikiran ya saudara sekalian buntu. Jangan. Berpikirlah seperti Kristus berpikir. Amin. Roma 8 ayat 5, Anda akan melihat betapa berkuasanya kehidupan Anda dan saya. Anda mau tahu apakah Anda berpikir sama seperti dunia atau Anda berpikir sama seperti Allah? Gampang aja saudara sekalian. Mau tahu Anda melihat orang itu hidupnya, hidupnya secara daging atau secara roh? Gampang untuk melihat orang tersebut dari cara berpikirnya. Lihat, baca sama-sama, 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging dan mereka yang hidup menurut roh. Jadi saudara sekalian, apakah hari-hari ini Anda dan saya hidup di dalam daging atau roh? Dapat dilihat dari cara berpikirnya. Bukan dandanannya, bukan pakai salibnya, bukan hanya sekedar namanya Matius, Markus, Lukas, Deborah, Maria. Bukan. Anda dapat melihat seseorang berjalan, apakah dia berjalan di dalam tuntunan daging atau tuntunan roh? Dilihat dari cara berpikirnya. Kalau berpikirnya negatif, mati muda, jelekin orang, ya bicaranya hal-hal yang negatif, dia menurut daging. Saudara sekalian, saya mau mengatakan, daging itu bukan selalu dosa. Daging, saudara sekalian,
itu. Kenapa Anda sama dengan tabiat manusia-manusia itu? Tapi waktu orang-orang yang hidup menurut roh Allah, cara berpikirnya seperti pemikiran Kristus, memikirkan semua yang di atas, maka dia adalah orang-orang yang terus memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Maka Bapak Ibu, ayat Amsal 4 ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, yuk sama-sama kita baca semua yang ada di sini. 3, 2, 1. Amin. Ya saudara sekalian, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain itu akan lebih jelas. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Di atas segala-galanya, hati-hatilah, karena saudara sekalian, ingat tadi kita anak Allah, benih ilahi, roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Roh itu jauh lebih besar daripada segala roh yang di dunia ini. Artinya Anda memiliki kualitas kehidupan, Anda unggul, tidak bisa dikalahkan oleh roh yang ada di dunia ini. Tapi Anda juga harus terus mendisiplinkan pikiran Anda, karena apa yang kau pikirkan itu akan mengendalikan hidupmu. Ayub berkata, ya, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Apa yang dia pikirkan itu yang mendatangi dia. Jadi gak mungkin Anda berharap yang manis, Anda berpikir yang buruk, dan Anda berharap yang manis itu datang. Gak mungkin. Karena saudara sekalian, apa yang Anda pikirkan buruk, pasti datangnya buruk. Apa yang Anda pikirkan manis, pasti yang datangnya manis. Ya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Maka Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata begini. Anda lihat ya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. Bagi dialah yang dapat jauh lebih banyak daripada apa yang kita doa atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anda lihat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda doakan atau artinya begini saudara. Jadi kekuatan doa dan kekuatan pikiran sama kuasanya. Lihat, dikatakan di sini jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kalau ada kata itu, kalau ada kata atau, itu kan artinya perbandingan. Jadi saudara sekalian, doa dibandingkan dengan pikiran. Jadi saudara sekalian, ternyata betul Roma berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena dengar saudara sekalian, ya, kuasa dari pikiran itu sama besarnya dengan kuasa doa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sia-sia kita berdoa, sembuhkan aku, tapi pikiranmu mati aku, mati aku. Terjadi distorsi. Maka saudara, apa yang Anda pikirkan itu yang Anda doakan. Apa yang Anda doakan itu yang Anda pikirkan. Seringkali kita bilang, Tuhan terima kasih untuk umur yang panjang ini, untuk kesehatan. Amin. Pikiran Anda, waduh, ini kalau begini terus mati gua nih. Waduh, mati nih saya. Makanya saudara sekalian, terjadi distorsi. Ya, maka inilah titik di mana alam roh dan alam lahiriah, medianya, portalnya adalah pikiran saudara. Jadi mari pikirkanlah, disiplinkan, samakan frekuensi Anda. Makanya di tengah-tengah stay at home ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu, ayo pikirkan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, beribadah, supaya saudara sekalian di dalam keadaan yang terus negatif ini, yang terus semakin buruk ini, Anda tetap memiliki pikiran Kristus. Dan Anda akan melihat apa yang Anda pikirkan tentang Kristus, tentang janjinya, tentang kuasanya, itulah yang Anda dan saya akan alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan ya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Maka Filipi 4 ayat
kematian itu, segala roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencengkram hidup Anda, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Hari ini juga aku perintahkan enyah dari dalam kehidupan orang percaya, dicabut di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini terima kuasa kebangkitan itu, terima kuasa darah Yesus itu, terima kasih karunia itu dalam hidupmu. Alami, terima. Berikutnya ibadah JRC, saudara sekalian. Setiap hari Jumat, ya.
ya jam 8 malam akan hadir live streaming di Facebook dan juga di YouTube. Anda bisa nikmati bersama dengan kami Gereja BFA Yogyakarta. Dan berikutnya juga saudara sekalian, ibadah raya seperti saat ini live streaming masih dilakukan sampai nanti keputusan pemerintah yang terbaru baru kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Ya jam 9 di channel yang sama di Facebook dan juga di YouTube saudara sekalian. Dan ada mulai hari Minggu ini kita akan memulai ibadah raya nuansa muda khusus untuk anak-anak muda. Mana anak-anak muda suaranya? Haleluya. Wow. Saudara sekalian, menyenangkan melayani bersama anak muda, kita tetap muda. Haleluya. Oleh karena itu mulai sore hari ini ya ibadah nuansa muda juga akan ditayangkan live streaming dengan format yang lebih santai ya, dengan gaya anak muda. Haleluya. Dan akan disiarkan di IG Instagram, jadi live streamingnya di Instagram YDBFA Jogja. Jadi tidak di live di Facebook karena katanya anak-anak muda sekarang udah nggak main Facebook lagi, udah jadul. Jadi harus Instagram. Haleluya. Oke lah, mana-mana Tuhan panggil. Haleluya. Jadi kita akan live nanti sore di Instagram Yudas ya YDBFA Jogja. Dan saudara juga kita akan mulai hari terhitung juga Selasa depan. Di IG Yudas ya akan diadakan ada program acara namanya Optimal Obrolan Tiap Malam. Oh haleluya. Ini khusus anak muda. Haleluya. Yang sudah berkeluarga sudah jauh tidur saja ya. Haleluya. Ini khusus anak-anak muda ya. Curcol saudara-saudara. Tapi ada firmannya, ada doa-doanya juga. Haleluya. Jadi anak-anak muda tetap stay tune di Instagram khusus Yudas ya. Ya oma-oma, opa-opa, papa-papa, ibu-ibu yang udah tua sudah jauh tidur ya. Haleluya. Kita menikmati masa muda kita. Haleluya. Di sana ada doa, curhat ya saudara, ada firman, dan saya percaya pasti anak-anak muda diberkati Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, ini pengumuman yang luar biasa, lebih dari hebat daripada segala pengumuman yang ada. Haleluya. Ya bapak-bapak, ibu, saudara sekalian membawa persembahan ya, ada rekening-rekeningnya, persembahan persepuluhan, nomor rekeningnya ada di situ, dan juga persembahan umum, taburan juga ada di situ. Saudara bisa lihat, bagi bapak ibu saudara sekalian yang tergerak untuk mengembalikan atau menabur, puji Tuhan, atau yang belum sempat untuk menabur atau lupa, ya baik sengaja atau tidak disengaja, ya pulanglah dengan damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan tetap mengasihi kami. Ya. Haleluya. Bapak ibu, kita juga mengadakan program ya BFA menabur kasih atau berbagi kasih. Kita sedang mengumpulkan ya donasi-donasi dari seluruh jemaat yang tergerak untuk membawa sembako atau juga dalam bentuk dana. Kita akan belikan sembako dan kita akan bagi-bagikan ke sekeliling gereja-gereja kita yang ada dan juga kepada jemaat-jemaat yang mungkin mengalami dampak. Tapi saya percaya jemaat-jemaat BFA semuanya diberkati Tuhan. Tapi kalau ada pun yang membutuhkan gak apa-apa, laporkan, daftarkan diri Anda ke Ibu Joyce dan yang di Gunung Kidul dengan Pak Yuli, yang di Solo dengan Bang Sahab, ya kita gereja akan memberikan bantuan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengalami keadaan ya satu dan lain hal. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya ya firman Tuhan pagi hari ini memerdekakan saudara dan saya. Mulai frekuensi pikiran Anda disamakan dengan frekuensi surga, maka niscaya di tengah-tengah keadaan